Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Solo kembali menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 yang bertempat di TPS 3 Baluwarti, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah pada Selasa 30 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Forkopimda Solo, juga 233 pemilih yang berdomisili di sekitar TPS. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Solo, Jati Narendro Pratignyo Tioso, mengatakan simulasi pemantapan ini digelar untuk mengukur waktu dan memperbaiki hasil evaluasi di simulasi sebelumnya, termasuk penanganan untuk pemilih disabilitas. Untuk perlakuan pemilih disabilitas, kita ada prioritas, Pak, untuk pemilu ini kan kita pemilih inklusi ya, mendahulukan disabilitas seperti itu. Ya, nanti kalau ada disabilitas datang di sini, kita udah kasih didahulukan oleh KPPS seperti itu. Karena apa namanya, untuk disabilitas, ibu hamil, tua renta, itu didahulukan seperti itu. Salah satu warga Baluwarti mengaku simulasi ini membantu para pemilih pemula dalam menghadapi pemilu perdana mereka. Cukup baik untuk pemula ya, soalnya kita juga di apa ya cari gimana cara untuk mencoblos dengan benar dan memudahkan untuk kita para pemula juga sih, ada simulasi kayak gini. KPU Kota Solo berharap pemantapan simulasi pemungutan suara ini membuat tingkat partisipasi pemilih pada pemilu bulan depan meningkat signifikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ibu Sunati, Bapak Wahyono.